Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saatnya kita push game lagi. 70-20. Langsung saja. Bentar guys. Ini terlalu cepat. Kita kali 2 aja. Oke, kita lihat line up-nya. Sarlunok. Kedua, tarik sampai pagi. Ini Hayabusa Esme. Ini Lily Audet. Ini Selena Silvana. Oh, mantap sekali. Hitter pakai Kari, jadi Kari masih kepake di camp, walaupun di EBR sudah tidak kepake, udah pensiun guys, pensiun dini si Kari dari per GBR-an. Tapi di camp masih cukup bagus buat hitter Sarlunok. Tarik sampai pagi. Waduh. Wah, sayang sekali sih. Siapa? Valirnya enggak ikut ketarik, guys. Tapi tidak masalah, kita dapat Silvana. Tarik. Oke, kita niatnya bersama. Lain apa ketiga, Hayabusa Esme. Ini sekarang kombonya Hayabusa Esme Mecha pakai Mia. Bisa pakai Mia, bisa pakai. Tapi kalau Wanwan kayaknya agak susah, guys. Lebih bagus pakai itu Mia. Lebih kenceng. Kayaknya combo baru Wanwan tersingkir dari camp. Nah ini Odette tidak ada tidak ada 30 detik, 18 detik kelar. Itu Odette paling cepet apa untuk killnya, emang line up TOP guys. Sangat mudah. Rino di belakang, Angela harus di belakang biar si Ristanya tidak mati. Angela kita korbankan. Yang penting Akashic Rista masih hidup aman. Victory. Franco. Wow, zaman awal-awal masih bintang 5, bintang 5 ketemu Franco pusing, guys. Tarik-tarik, Franco nih kayaknya bagus nih. Habis itu ketemu Aldous, Aldousnya bikin pusing. Sampai ada yang Aldous bintang 8. Bintang 8 itu aja, bintang 7-nya aja ngorbanin hero SSR, guys. Anak-anak zaman dulu emang TP BGT, tidak ada yang ngasih tahu. Ternyata tidak bisa di build sampai B9. Oke,
Ajar isi kecil-kecil ini gampang guys, tidak ada yang susah. Oke, level segini tuh harusnya udah 71 72 72, mampu guys ini. Cuma ya itu karena banyak akun, waktunya juga malas ke poskam. Emang poskam terus terang malas guys. Akun utama kenal apa limit power. Nah itu yang akun utama yang semangat. Baru-baru ini tapi. Oke, kelar. Oke, saya kira sampai di sini untuk postcamp chapter 70/20 sampai 70/24. Jangan lupa like, comment dan subscribe. See you next video.